Hello guys, welcome to our channel. Kembali lagi dengan aku di game Legend of the Phoenix. Jadi di video kali ini gue bakal nunjukin ke kalian gimana sih caranya menggunakan silk atau Indonesianya sutra ya, sutra ini. Jadi silk atau sutra ini itu bisa kalian dapetin ketika kalian di clothes biru ini. Ya, di clothes ini ternyata ketika kalian klik di sini kan setiap hari kan kita dapat satu free kan ya. Setiap habis resetan kan kita dapat free, dan ternyata baju yang keluar itu teman-teman, baju atau aksesoris atau apapun itu, bagian dari baju itu udah teman-teman punyai, makanya muncullah silk. Ini. Makanya muncullah seal di sini ya. Nah, jadi seal ini can be used to upgrade a costume set in regalia gallery. Tapi teman-teman, jadi bisa digunakan untuk mengupgrade costume set. Costume set itu berarti kan kostumnya itu udah lengkap. Kostumnya udah lengkap dengan artian teman-teman udah, misalnya teman-teman beli kostum, ternyata tuh sudah lengkap dari hairnya, dari bajunya, aksesorisnya, sepatunya, semuanya tuh ada lengkap di regalia gallery. Jadi contohnya teman-teman caranya gimana sih gunain seal itu, teman-teman klik di change outfit, terus teman-teman klik di regalia gallery. Nah, biasanya ada tanda merah tuh berarti teman-teman bisa nge-upgrade. Nah, nge-upgrade-nya itu ternyata dari regular gallery, venery, treasure gallery, wave, event limited. Ini yang tanda merah tuh ada cuma dua, venery sama gallery. Gue klik di coba di limited ya. Kayak kostum set tuh kayak gini ya teman-teman, udah lengkap. Teman-teman misalnya untuk Blooming Galaxy, untuk tema Blooming Galaxy gue udah lengkap gitu, ada hairnya, ada aksesoris, baju dan lain lengkap, tinggal klik upgrade. Nah, di sini teman-teman tahu kan, ini berarti untuk sekarang levelnya tuh level 8. Dengan kata lain, gue udah pernah upgrade kostum ini, betul, saya pernah upgrade kostum ini sampai level 8. Dan ketika masuk ke level 9, ke level selanjutnya, itu aku bakal nambah power berapa, sekitar 100 ya, 100 ribu ya, kita coba ya. Terus teman-teman di sini pastiin ya, klik yang silk di sini ya, bukan yang di sini, karena ini tuh untuk brocade. Bagi gue sih sayang gunain brocade ya untuk upgrade, mendingan beli baju baru. Kalau upgrade pakai aja yang silk. Dan ternyata dari sini untuk upgrade itu butuh sekitar 20. Terus kita tinggal klik upgrade. Nah, gitu guys. Klik upgrade-nya gitu. Klik di sini, di silk. Jadi memang ini berguna ketika power ranking sih ya, upgrade baju ini. Jadi teman-teman kalau misalnya waktu power ranking teman-teman ada sutra atau silk, teman-teman bisa gunain itu ya. Bisa gunain ini, silk ini. Caranya gitu guys. Oke guys, sekian video dari aku tentang gimana sih caranya kita mengupgrade baju dengan silk. Intinya jangan lupa pastiin kalian punya kostum set atau lengkap gitu ya bajunya. Oke guys, sekian video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.